sambatan mulu gitu, mulu gitu. Bukan marah kita, karena kita ngelawan tipu daya setan, dia kan belum paham. Setan tuh dibikin, tau-tau kita panggil pergi. Kata setan, menyelin aku Sanjaya, ya, atau ke siapa teman-teman gitu tuh. Pergi-pergi ada api, pergi dia, saja kita katanya, oh, ngomong, begitu di sambat. Ya, kagak percaya ya, ente. Emang dibikin begitu. Emang kau datang, ya kita marah. Yang tadinya kita nih, ini, pegangin. Yang tadinya kita pikiran rusuh, jadi gak rusuh. Kenapa? Karena kepikiran anak kita. Buset anak gue jam segini belum pulang. Kita cari kan gak ada, kita kesel. Akhirnya kita apa? Digoda aja begitu, makanya anak itu jadi fitnah. Anak itu bisa jadi fitnah. Kalau seandainya kita gak totalitas ngedidik benar-benar anak kita, keseret ke neraka, keseret gara-gara anak kita. Tapi kalau kita udah maksimal, ngedidiknya maksimal, ngajarin maksimal, nyatain maksimal, udah orang keseret lagi. Kata orang sendiri saya ngomong, jalin, orang pasti suruh, kata orang tante kali, suruh-suruh emang gak wakan bayon. Emang begitu, kenapa? Karena kupingnya disumpul sama setan, dia orang denger akhirnya. Jadi kita perlu sambatan. Apalagi kalau dia udah ngumpet, nyelinap, waduh. Sama pasukan gondres, ya kan? Waduh, bahaya. Jangan. Contoh saya bilang begini, ini mendidik anak ini. Jawarannya pulang, jawara. Orang pulang. Jawara pulang, orang pulang. Kata kita kan, kita jelas untuk bahasa, jawara. Pulang, orang pulang, coba bayangin. Masih kita jawab pulang, istirahat, jawab segala sholat. Orang 16, 16. Kau sholat di mana? Mungkin sholatin kayaknya, begini-begini. Jadi gak boleh. Kalau kita punya anak yang begini nih, punya anak soleha, soleh dan soleha. Ya Allah, ya Rabbi, mantap banget. Kalau kita mati, diarai. Kita mati, kubur kita dibersihin. Kayak rata para anak yatim. cuma anak yang soleh begitu mah. Ya kan soleh mah, boro-boro. Diarai. Nengok dua kakak. Kenapa? Karena tadi memang mental yang dibikin. Ente jangan salah, saya bikin begitu tuh bukan nggak ada maksudnya. Dan kita paham investasi yang luar biasa itu bagi orang tua itu anak soleh dan soleh. Sekarang aja ente harus punya orang tua nggak terasa. Entah orang tua baru meninggal ente baru terasa. Sekarang nggak terasa karena masih kecampur sahwat. Sekarang macam yang bicara cuma dunia tahta. Apa popularitas di masyarakat, bagaimana pengen dihormati, cukup itu. Ini orang tua pun andil, orang tua andil. Anak soleh, tergantung orang tua. Orang tua masa bodoh, habis urus. Coba dah, makanya nanti kalau kita kemarin orang tua kita gimana, benci orang tua itu bukan marah, saking sayang sama kita. Kita itu kecubur. Kayak misalkan anak-anak, jangan nanti misalkan anak. Bukan mereka benci sama saya, takut. Ternyata jadi nyasar sama saya. Begitu dia jadi rasa hati orang tuh sakit saya. Jadi gak boleh nyalain. Bang di sini. Makanya di Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Minta ini ya Allah Tuhan berikan aku anak yang sholih.